Assalamualaikum dan selamat petang semua rakan-rakan. Diharap semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan dipermudahkan semua. Moga memberi manfaat lah kepada penanam-penanam daun belanda. So saya harap setiap video yang saya akan buat seterusnya ini dapat membantulah penanam-penanam daun belanda secara komersial ataupun cara kecilan untuk menanam lagi lebih dan mengetahui lebih lanjut lah berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan untuk menanam tanaman daun belanda ni. So ini adalah antara pruning yang saya buat. So ini adalah pokok
dia melanda Baka Bogor dan daun dia sangat besar. Tuan-tuan boleh tengok daunnya. Pokok ni perlu di pruning supaya tidak terlampau mabuk daun dan buah nanti akan kurang keluar lah sebab terlampau daun, terlampau banyak sangat. So kita kena buat pruning secara berkala lah. Nah, ini antara pokok sampai bawah pun keluar cabang. So pokok ni sangat subur lah. Tapi kita perlu pruning supaya tidak terlalu orang kata mabuk daun. Okay, saya boleh tunjukkan untuk video pengenalan ni buah daun belanda Baka Bogor. Dia unik sikit lah. Ini buahnya. Durinya besar. Pokok ni berusia setahun dalam 8 bulan macam tu. Baru start belajar berbunga dan berbuah lah. Sikit-sikit. So ini pruning yang saya buat. So sesiapa yang berminat untuk daun boleh datang di tapak projek saya. Saya bagi free saja untuk siapa yang nak buat teh untuk perubatan. Saya boleh sedekah saja. Ini buah yang daun belanda Baka Bogor. Seperti yang saya tahu, ramai yang rasa sayang untuk pruning. Jadi nasihat saya sebenarnya pruning sangat penting lah untuk kawalan penyakit, terutama penyakit kulat lah. Bila kita pruning InsyaAllah penyakit tu akan kurang lah. Okay, sekian saja perkongsian video daripada saya. InsyaAllah untuk next video saya akan kongsi lah setiap apa yang saya lakukan di tapak projek saya. Okay, terima kasih.